7. Selera. Buka mulut. Okey, kosong. Apa pasal ada tulang ayam tu, Riz? Apa pasal tulang peha tak telan habis tu? Alamak, dah tersangkut, geng, tulang. Alah, dah tersangkut tulang kaki ayam, geng. Okey. Buka mulut. Buka. 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 Alright. Good boy, Haris. Sekali makan berapa ekor dia makan? Banyak sebenarnya. Untuk buaya makan banyak. Bagus soalan ni sebenarnya. Bagus. Berapa banyakkah seekor buaya perlu makan? Dalam kajian mengatakan seekor buaya tembaga memerlukan 5% daripada berat badan dia sebagai diet pemakanan. Macam mana? Terbuka, tutup, terbuka, tutup. Orang tengah cakap, Sabau. Katakanlah si Haris ni berat dia 100 kilogram. Katakanlah. Jadi sekali makan dia memerlukan 5 kilogram daging ataupun ayam. Tapi katakanlah si Haris ni berat dia 1000 kilogram. Jadi sekali makan dia perlukan 50 kilogram daging ataupun ayam. Fahamkan dulu. Lagi satu, buaya. Buaya hanya makan seminggu sekali sahaja. Itu kalau in captivity lah. Itu kalau dalam kurungan. Bergantung kepada penjagaan haiwan pada kawasan setempat. Kalau macam kami di Taman Buaya, kita bagi seminggu sekali. Mungkin ada zoological park lain, Taman Buaya lain makan 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Wa'alam. Tapi kita ambil yang paling minimum sekali. Buaya boleh bertahan tanpa makanan selama seminggu. Jadi kita gunakan tu sebagai cycle ya, untuk beri dia makan seminggu sekali. Kenapa? Kenapa seminggu sekali? Sebab buaya haiwan berdarah sejuk. Boy, nanti dulu. Sebab buaya haiwan berdarah sejuk, geng. Jadi haiwan macam buaya ni, dia tak makan hari-hari. Kadar pencernaan dia, penghadaman dalam perut dia perlahan. Metabolisme diri dia rendah. Apa tu metabolisme? Apa saja yang kita makan akan dijadikan sebagai kalori. Dan kalori akan dibakar dengan tujuan untuk menghasilkan tenaga. Maafkan aku kalau aku salah, geng. Itu yang aku faham untuk buaya lah. Sabar, sabar. Tahan dulu. Dia tak sabar-sabar nak makan, geng. Ada faham ke tadi apa yang aku cakap panjang-panjang tu? Kau jangan suruh aku ulang balik, geng. So, pendek ceritalah. Kalau tadi tu panjang sangat, pendekkan dia. Buaya, haiwan berdarah sejuk. Haiwan berdarah sejuk, penghadaman dia perlahan. Bila dia penghadaman dia perlahan, dia makan tak boleh hari-hari. Dia makan seminggu sekali. Kalau dalam kurungan. Kalau dekat alam liar, buaya ni katakan hidup bebas di sungai, di laut, di kawasan terbuka, tak ada anak air, tasik, empangan. Dia pun tak dapat makan seminggu sekali, geng. Sebab dari point A ke point B, untuk mendapatkan habuan makanan, dia perlu berenang berkilometer. Dari lokasi A ke lokasi B. Tak semestinya benda tu jarak 5 meter ataupun sini sampai hujung dinding dah ada kambing tunggu. Tak ada. Dia kena berenang berkilometer untuk dapatkan satu makanan. Makanan tu tak semestinya besar. Mungkin dia dapat anak memerang lah, itik kurus lah. Mungkin tak cukup juga untuk makanan dia pada hari tu. Dia akan pergi lagi memburu. Mungkin sehari, dua hari, mungkin seminggu, dua minggu, tiga minggu, sebulan, dua bulan lamanya tanpa makanan. Buaya ni merupakan haiwan yang ada daya tahan diri yang tinggi. Okay? Dia ada daya tahan diri yang tinggi. Sabar. Jangan tutup mulut. Orang boleh cakap.